guys, nama saya Jack, kembali lagi di channel Bakali. Yo, hari ini kita akan lanjut perjalanan kita di game God of War. Kok good? God of War. Dewa Perang. Oke, lanjut ya. Di part sebelumnya itu kita baru mengetahui isi hati Atreus yang sebenarnya, ya kan? Ternyata dia membutuhkan ayah yang sebenarnya. Karena Kratos itu terlalu keras dia. Sekarang kita lanjut ya. Oh ya, kita kemarin juga baru dapat Light of Evelheim untuk menghapuskan Black Breath. Apa itu Black Breath? Ayo kita cari. Ayo nak. Nah ini. Oh, sekarang Atreus bisa pakai Old Ham like. Oke, tunggu arahanku, gunakan panahmu. Oh. Sekarang kita bisa buat jembatan yang kayak dibuat oleh si penyihir kemarin ya. Oke, lanjut. Oke. Sebentar, ini apa? Kemana sih Kratos? Oh, ini apa ya? Itu dulu ya kan, ada peti. Mungkin teman-teman sudah lihat, itu ada peti. Ini dulu. Atreus. Apa sih? Makanya kamu tuh sini gitu loh. Kamu di mana? Astaga, dia masih di atas itu. Ngapain? Coba, astagfirullah. Itulah ya, teman-teman. Saya sebenarnya agak setuju dengan Kratos gitu loh. Lihat, ngapain dari sana gitu? Ngebug gitu loh. Astaga. Tuh, buat jalan. Dia ngebug itu, Atreus. Di atas. Ya udahlah. Terserah lah. Saya juga udah capek kok dengan Atreus. Terserah nak. Saya sendiri saya juga bisa kok hidup di dunia ini. Ngebug teman-teman. Tuh, dia diserang. Berarti gini caranya. Aduh, apakah saya harus jemput gitu loh, menyusahkan orang tua nih ya emang. Boy. Astaga. Nah, bawa. Tuh. Oke. Ternyata si Atreus tuh masih ini loh teman-teman ya, masih nggak merasa kalau kita tuh ayah, hanya merasa kayak guru aja. Karena si Kratosnya itu terlalu keras. Nggak sesuai dengan Atreusnya.
dan ternyata isi hatinya yang di part sebelumnya itu sebelum ibunya meninggal itu. Dan si si Kratos pun hampir ketemu dengan si Fae. Siapa tuh si Fae? Fae itu istrinya Kratos. Dia di mana sih? Udah terserah lah. Saya denger suara, tapi saya nggak. Oh, astaga. Nggak bisa di. Oh, bisa ternyata. Itu aja lain kali. Ayo nak. Dia ngapain sih di sana? Lama-lamain Atreus, lama-lamain. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Iya, gak apa-apa. Itu aja, ngendem. Oh iya, gak apa-apa, jalan aja. Ya gak apa-apa kok. Lamain waktu aja gak apa-apa. Dasar. Astaga. Kayaknya harus dijemput teman-teman, serius nih. Saya udah mau gemes gitu loh. Kamu bisa. Untung si Kratos tabah gitu loh. Hahaha, Sashi Buritana. Astaga. This is ending for you. Apain kamu tegak-tegak gitu lah? Berdiri-diri kayak itu. Oh. Apain, ha? Emang situ aja yang punya kekuatan nembak-nembak, ha? Hah? This is Sparta! Oh, aduh, udah kena. How are you doing? Oke, ada teka-teki, teka-teki. Oh, ini dia. Gimana ya? Easy! Dia di mana sih? Oh, di sana. Wait. Oh. Ini bisa dibuka nggak sih? Nggak bisa. Oke, balik lagi. Berarti kita ke atas lagi, teman-teman. Ke atas yang tadi. Muter-muter. Ya, maklum ya, namanya game Kratos gitu kan. Tapi ya, kita juga ingat ya bahwa Kratos itu dewa. Hanya mengulangi aja. Dewa tapi bukan di era ini maksudnya tuh. Aku nggak lihat teman-teman muda koit semua. Still again. Hup, hup, hup. Lompatan pria. Tidak ada pria-prianya. Gila, geradak. Mudah geradak. This is Sparta. Bye-bye. Oke. Okay. Kita bisa upgrade skill. Skill kok map 442. Ini apa ya? Oh, kok ada yang area nggak sih? Oh, bagus nih. 1000. Aduh, mau buka peti. Saya mendengar suara. Hup! Gila. Kita gunakan ilusi yang tadi ya. Aduh, aduh, aduh. Santai, bro. Gemes loh aku abangnya. Sini!
dong. Curang. Saya nggak mau kalau kamu nggak sini. Saya juga bisa kok. Ini. Tuh. Astaga. Ya udahlah. Mampus kau. Isi darah dulu. Itu ngapain sih? Astaga. Bok nak. Udah yuk. Lumayan, ada peti. Nah, dapat kekuatan baru kita teman-teman. Apa nih? Kita ikut aja ya kan. Coba kita lihat. Gila. Kalau bedanya Thor itu kan kapaknya petir ya. Kalau Kratos es gitu loh. Ini tembak selawat. Oh, easy. Pakai nanya lagi. Nih, perhatikan. Perhatikan papa. Tembak. Berarti teman-teman ya, logikanya nih. Kita kan oh ya, tapi tujuan utama kita kan menaruh abu istri kita kan. Berarti logika ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita udah selesai ke Black Bridge ini terus nyampai ke gunung, selesai dong gamenya, ya kan? Apa ada lanjutan lagi? Tapi lihat aja mungkin. Tapi nggak mungkin, cepet banget tampaknya. Apa maksudnya, nak? Mana kapal kita? Di! Kira-kira udah selesai. Pusing. Pusing. Oh, ternyata bisa loncat. Bilang dong kalau bisa kesini. Muter. Oh, ada ini teman-teman. Turun lagi kan, pinter. What? What is this? Kita ke atas ini ngapain coba? Sebentar teman-teman, saya penasaran. Gimana kalau yang bawah itu kita bawa? And on time. Ding 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 ding. Apa kamu akan bawa itu kemana aja? Banyak tanya, nggak usah bantuin. Tuh, anuin. Astaga. Untuk harta karun, teman-teman. Harta karun peti, kan? Tuh, kan lumayan. Kabel, kagak beli. Bentar, satu. Kata si Kratos, jika aku minta pendapatmu, maka aku akan tanya. Maksudnya tadi kan, kata si Kratos tuh kayak itu gitu lah. Saya tadi lihat sesuatu sih. Angkat ini. Aduh, nggak kena. Please. Oke.
I'm the best that ever was. Horn. Oke. Okay. Untuk nambahin itu ya teman, rage. Ya mati. Kayak bukan orang deh. Kenapa gak diambil senjatanya? Yuk lanjut. Ternyata cuman ke atas cuman demi harta. Harta yang paling berharga. Ntar. Keselin yang di atas ini. What they say. Astaga Kratos. Masa di sini aja sejam gitu loh muter-muter. Enggak lucu gitu loh. Oh, dari sini bisa enggak? Aha. Ah. Kambing. Sedekat itu Atreus. Oh, bisa di enak. Nama kapak Kratos tuh apa? Leviathan ya? Tuh, Sid jawabannya. Stupid idols kata Atreus. Oh, ini nyanyian pintu yang kaget saya. Bener kan pintu yang di awal tadi teman-teman yang ditutupi oleh si anu tentakel. Pulang nak, pulang yuk, lanjut yuk kita ke itu. Astaga. I hate that too. Kata si Atreus, saya benci orang itu. Lagi saya, nak. Oh iya. Lanjut, wih. Oh. Dih, ketutup lagi itunya. Silang banget sih.
Bye. See that boy. Wih, santai dong bro. Gila, kayak Kenshu di murah. Gila, ama ke kiri. Hiro, Hiro Becky. Dari. This is the end, gak kena. This is the end. Bye. Thank you, sir. Thank you for everything. Apa kamu akan ambil? Apa kamu akan tenteng itu terus? Jika itu dibutuhkan, iya. Kata si Kratos, itu ada jembatan, nak. Bisa banyak protes, nak. Nah, kan saya sudah bilang. Saya itu akan memberikan jalan, astaga. Risik banget ini monster. Of life. Kok jadi tengil kamu boy? Salah apa-apa? Sini dulu temen-temen ya. Sayang. Kebanyakan gaya. Oh, sebentar Atreus. Sebentar Atreus. Papa buat kesalahan kayaknya. Daripada untuk itu kita ambil dulu untuk di terbang lo Kratos tadi. Jogging gitu lo bawa ini. Gak tahu situasi kadang-kadang si om kita ini ya. Lari deh, aduh. Berat mungkin ya. Astaga. Dah. Apa yang terjadi? Oh. Apa tuh? B F F B F kecil F besar. Oke. Oke. Okay. Okay. Berarti tinggal. Oh, I see. Di. Astaga. Thank you.
satu lagi teman-teman. What? Bentar. Ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4. Aduh. Oke, oke, oke. Ini. Tuh. Sana sih, dah bodoh lah, dah sebelah. Apa sih? Astaga. Nah, bodoh lah. Gak selesai nih. Oke, satu, dua. Aduh, ulang. B dulu harus. B dulu. What? Wah, keselin. Oh ya, dibawa. Apa yang kesini, Kratos? Pusing, Kratos. Yeah.
sebenarnya kita langsung aja sebenarnya bisa teman-teman, cuman yang namanya God of War itu nggak seru jadinya kalau kita ini gitu loh, langsung jalan-jalan aja. Nah, yuk maju sekarang. Ngapain saya gini? Orang mau ke atas. Di. Ada harta. Main aja sih, Kratos, Kratos. Salah. Salah dong. Harus cepat teman-teman. Oke, satu lagi darah kita lebih panjang lagi teman-teman. Ayo lanjut. Pasti ada musuh. Oke, kita lihat sini lagi teman-teman. Astagfirullah, kaget. You wanna fight with me? Amak kaki lu. Salah jurus. Amak kaki lu. Pencet apa ya? Lupa saya loh. Amak kaki lu. Ini kayaknya bosnya dari semua belalang-belalang ini temen. Selin soalnya. Kaget saya. Orang enak-enak. Amak kaki lu, you know Hirameki. Mana sih? Tuh, gak kena. Mana dia? Where is this? Bye. Wah, kok malah marah Kratos? Orang mau R3? Gila. Oh, sama aja deh dibunuhnya gitu. Enggak, deng, lebih. What? Di. Apa boy maksudnya boy? Apa boy? Your mother was still alive, we might not be here at all.
ngambek. Ngambek si Atreus. Kata si Atreus, kamu tuh butuh aku hanya sebagai translate aja, kata si Atreus. Kamu tuh ngomong hanya aku hanya perlu aja gitu loh. Basically bener sih. Terus kata si Atreus, coba kalau ada mama. Mama, kalau kata si Atreus, coba kalau masih ada mama. Kalau ada mama, kita nggak bakal ada di sini, kata si Kratos. Cerita Kratos. Kata si itu, emang kamu peduli tentang dia? Jaga bicaramu, boy, katanya marah si Kratos. Baterai PS4-nya, baterai sama. Padahal cetek gitu loh Kratos, nggak mau jalan. Ya udahlah, ya kan mungkin ya dewa takut air gitu kan, terserahlah, terserah Kratos lah sekarang. Kata pas di Kratos juga bilang tadi temen-temennya, iya saya merasakan dia di cahaya tadi, tapi hanya untuk sebentar katanya. Kita balik ke gunung yang ada Black Bridge ya. Kemana teman-teman? Midgar teman-teman. Segitiga. Langsung auto Midgar. Ini namanya kemarin apa? Temple of... Lupa saya. Pokoknya temple untuk itulah. Kayak fast travel gitu teman-teman. Dikasih tau oleh si penyihir kemarin. Si Witch. Witcher. Bukan. Si Witch. Cewek. Saya tidak membutuhkan kapak ini lagi. Just kidding. Nah, yuk. Bro, kami baru saja ketemu sama saudaramu.
kayak si Brock nya lebih kuat dari saudaranya yang kemarin temennya. Siapa sih namanya itu? Sindri ya? Ayo kita lanjut ke itu. Loading. Kamu masih ingat jalan kembali ke Black Bread? Di mana Black Bread? Oh. Ada cucunguk-cucunguk liar. Oh. Saya suka loh jurus yang ini. Kamu tidak menakutkan terkadang. Kacau aja orang mau. Ntar takut salah langsung. Kayaknya salah deh, aduh. Salah boy. Salah papa boy. Yuk sini boy. Ini yang baru benar. Kemana sih? Salah semua kayaknya ke atas. Ini. Oh ini. Oh, apa-apa itu. Terus kemana? Oh, sana. Benar ternyata salah itunya aja ternyata. Yuk. Si Brock. Di? Bukan si Sindri. Nah, kemarin ada lift di mana ya? Poison serigala. Kita nelip aja ya kan teman-teman. Kemarin baru dikasih tahu si penyihir ada di. Ayo, nah ini teman-teman Black Breed.
yang menghalangi jalan kita ke gunung. Itu siapa sih? Odin. Ini muka orang siapa? Yuk. Oke, itu teman-teman Blackberry. Nafas hitam. Oke. Dan yang ngasih tahu kita bahwa Light of Evelheim nih yang bisa ngalangnya itu si penyihir kemarin. Kemarin, bahas paling lama. Bahkan sihir pun nggak bisa kata si penyihir kemarin teman-teman ini. Hanya dengan Light of Evelheim. Sudah itu ya. Sekarang kita tinggal ke gunung paling tinggi. Sekarang kita bisa manjat-manjat. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu untuk episode kali ini ya. Seru sekali. Kita baru saja lawan bos. Bos dari Belalang, saya sebutnya Belalang. Terus kita juga mengetahui bahwa si Atreus ngambek tadi kan. Katanya si Atreus itu digunakan sebagai translator aja maksudnya, ya kan? Yes, kayak bener sih. Padahal sebenarnya si Kratos tuh nggak mau gitu loh, semangat. Karena Kratos tuh masih kurang percaya diri aja sebagai ayah. Terus kita juga baru tahu bahwa isi hati Atreus di part sebelumnya ya kan. Sekarang kita udah mengambil Light of Evelheim, cahaya dari Evelheim untuk membiarkan kita lewat di apa ini namanya itu? Midgar. Ya, jauh-jauh ke negeri seberang hanya untuk terbang sini. Terus apakah yang terjadi setelah ini di atas gunung? Apakah masih ada hambatan lagi? Semoga saja tidak ya kan. Tapi kalau misalnya nggak ada hambatan berarti tamat dong. Tapi nggak mungkin kayaknya ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu video untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian, subscribe, dan oh ya jangan lupa juga follow IG kita Bakali yang E-nya doang ya. Dan satu lagi teman-teman, kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan story-nya mungkin boleh komen di bawah ya, kalau misalnya salah gitu. Gak taunya si Atreus nih ternyata bukan isi hatinya kemarin, atau lebih kayak pikiran Kratos aja gitu, bayangan Kratos, kurang tahu juga saya ya, di Light of Evelheim kemarin. Oke, mungkin sampai sini dulu video untuk kali ini. Jangan sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Bye-bye.